Salawat kajungjunan, iya teh kaunggulan. Di akhir pertemuan ini, Buya akan mengijazahkan doa. Coba ini dibuka, ada semuanya yang Ratib Al-Haddad? Nah, ada semuanya yang Ratib Al-Haddad? Ada yang besar. Nah, di sini ya. Tadinya Buya mau membacakannya bersama-sama secara harfiah, namun waktunya juga tidak akan nyampe. Tapi cukup Buya mengijazahkan, ya. Buya mengijazahkan Ratib Al-Haddad ini yang di dalamnya zikir-zikir, solawat, doa, kan, kepada semuanya, para hadirin, para hadirat, sahabat-sahabat Buya yang ikut pesantren kilat ini, dan siapapun yang ikut menyimak saat ini, Buya ijazahkan doa dan Ratib Al-Haddad ini beserta segala sanad-sanadnya, ya. Artinya mata rantainya yang mana Buya terima ini dari banyak guru-guru Buya. Di antaranya dari Ayahanda, Mama Kiai Haji Ahmad Toha. Di antaranya dari guru Buya, Abuya Kiai Muhammad Yahya Almarhum. Di antaranya dari guru Buya, di antaranya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah. Di antaranya dari guru Buya, dari Al-Imam Al-Syeikh Ismail Al-Yamani dari Makkah Ar-Rusaifah. Dan di antaranya dari guru-guru Buya, dari Al-Habib Umar bin Hafidh. Di antaranya dari guru Buya, dari Al-Habib Salim Asy-Syatiri, gurunya Al-Habib Umar bin Hafidh, ya, di Yaman, di Tarim. Di antaranya juga dari Al-Habib Sa'ad Al-Idrus, dari Habib Abdullah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dari banyak lagi para ulama-ulama besar, wali-wali agung, di mana Buya mendapatkan ini. Di antaranya adalah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, Madinah, yang masih ada, kan? Ini ulama-ulama rujukan, ya. Yang mana Buya menerima alhamdulillah Ratib Al-Haddad ini daripada beliau-beliau. Maka Buya ijazahkan kepada semua para peserta. Mudah-mudahan menjadi sebab keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan bagi semua, termasuk bagi rakyat, bagi bangsa kita semuanya, bagi negara kita yang kita cintai di dunianya dan di akhiratnya. Silahkan Buya ijazahkan. Ucapkan oleh semuanya, qabiltu. Saya terima hadhil ijazah. Ijazah ini. Silahkan. Alhamdulillah kita tutup dengan doa bersama. Seperti kita membukanya dengan doa.